بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن تبعه ونصره وواله ولا حول ولا قوة الا بالله اما بعد حضرة المكرم والمحترم yang sama-sama kita hormati kepada para alim ulama, para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, para wali santri dan para tamu undangan, wabil khusus guru mulia, guru tercinta, al-mukarram wal-muhtaram, Syekhul Futuh, K.H. Suherman Muhtar, S.H.I.M.A. Mari sama-sama kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau dan Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa belajar di pondok pesantren tercinta ini bersama guru mulia. Pondok pesantren terbuka gratis Al-Isrok adalah rumah kedua kami, tempat kami berdiskusi, tempat kami menuntut ilmu dan tempat kami belajar adab. Jikalau bukan karena rahmat dan hidayah Allah tidak mungkin kita bisa dipersatukan di tempat ini, di pondok pesantren tercinta ini. Maka, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Tuan Guru Mulia Ki Haji Soherman Muhtar SHIMA beserta para dewan-dewan guru yang mengajar di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang tadinya kami tidak bisa membaca kitab. Tidak mengenal apa itu muktada dan khobar, akan tetapi dengan sebab bimbingan beliau, dengan sebab kesabaran dan keikhlasan beliau, sekarang kami bisa membaca kitab. Setiap mendengarkan kalam beliau, begitu banyak pelajaran, begitu banyak pengalaman, begitu banyak ilmu yang kami dapat. Maka, daripada itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru yang mulia. Maafkan kami jikalau kami dalam proses belajar di sini banyak sering mengecewakan engkau, guru. Kami sering tidak patuh, selalu melanggar segala peraturan-peraturan. Kami mohon dimukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, guru. Kami hanyalah santri yang doif yang selalu mengharapkan doa, rido. Dan keberkahanmu guru. Terima kasih yang selanjutnya kami sampaikan teruntuk ibunda dan hayahanda kami. Begitu banyak jasa jasa beliau. Terima kasih banyak untuk setiap tetesan tetesan keringat yang terjatuh untuk demi kelancaran studi kami. Terima kasih banyak Ibu. Dengan setiap tetesan air mata di setiap sujud-sujudmu engkau selalu selipkan doa untukku. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin wisuda saat ini bukan akhir dari tujuan kami, akan tetapi kami berharap mudah-mudahan di wisudanya kami pada hari ini sedikit bisa menjadi obat dari rasa lelahmu sedikit bisa mengobati rasa lelahmu mudah-mudahan di wisudanya kami pada hari ini bisa menjadi sedikit hadiah yang kami persembahkan untukmu wahai ibu dan ayah terima kasih banyak Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dengan Dewi Sudanya, kami pada hari ini bukan berarti kami terlepas dari tanggung jawab kami. Mungkin tanggung jawab kami sebagai santri sudah selesai, akan tetapi tanggung jawab kami atas ilmu yang kami pelajari di pondok pesantren ini masih terbebani di pundak kami. Tanggung jawab kami menerima gelar Al-Israqi masih menempel di pundak kami maka daripada itu kami mohon doa kepada bapak-bapak hadirin sekalian semoga kami bisa menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab lagi agar kami bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوحي القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أبطلنا بأنواع النعم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله Sayyidul Khala'iki wal Alam Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Zidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ilmi wal irfan Amma ba'du Ma'asir hadirin yang mulia Syekhuna guru kita bersama Bapak Kiai Haji Suhaiman Mukhtar MA bersama permaisurinya Ustazah Umi Hajah Anissa Fridiyah Mudah-mudahan beliau keluarga Allah selalu berikan kesehatan yang sempurna. Allah lindungi segala dari macam hajatnya, Allah penuhi segala macam hajatnya. Allah kabulkan segala cita-citanya, juga para al-sajidah dan al-sajid al-israqi yang kami hormati, bewan pengurus al-israqi yang kami hormati pula, para bapak, para al para guru, para undangan, para bapak dan ibu serta santriwati dan santriawan santriwati yang dirahmati Allah. Mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak merangi rasa hormat dan muhabbah kami. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat Allah karena Allah semuanya karena pertolongan Allah kita bisa menjalankan aktivitas kita Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka wisuda anak kita Tantri Yuan dan Tantri Wati al -Ishur. Alhamdulillah Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya dan sahabatnya Dan insya Allah umatnya kita yang selalu istiqomah menjalankan sari ta'alina Amin ya Rabbal Alamin Para bapak, ibu sekalian ya, ya Allah. Saya sudah sambutan bingung ini ngomongnya ini karena bagaimanapun kerasa bangga kami sebagai orang tua tentu pasti bangga dan bersyukur sangat bersyukur tadi saya sempat tadi kayak baru kemarin baru kemarin kita berkumpul pernah mendaftarkan anak sini alhamdulillah sekarang udah lulus menjalani 12 semester saya nggak bilang setahun, dua tahun nggak ada yang ada lebih dari 6 enam tahun nggak ada yang lebih enam tahun tapi ini jumlah 200 meter, Alhamdulillah sudah dijalankan dengan baik. Saya nggak muluk-muluk minta kepada kiai anak kita nggak butuh, butuh, juara atau bintang, yang penting isi Anak bisa bisa koma, begitu. Isi koma, dia menjalankan apa yang harus dia jalankan. Dia bisa mengamalkan ilmunya apa yang telah dia dapat di alitulah ini. Hanya itu kita minta doa. Ya Allah, kiai doain biar anak-anak kami isi koma. Itu aja. Dan kami sangat terima kasih kepada kiai kepada guru-guru semuanya kami kami nggak bisa membalas apa yang telah diberikan kepada anak-anak kami waktu tenaga pikiran dan lain sebagainya kami nggak bisa membalas kami semua serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada beliau-beliau ini amin ya rabbal alamin sebenarnya memang kewajiban kami orang tua untuk mendidik anak namun kewajiban itu tidak semua ki kami bisa Saya boleh meminjam istilah Ustaz Habib tempo hari. Kita ini punya bahan bagus, mahal, tapi bukan ahlinya. Kita bukan ahlinya. Kalau kita paksain bikin gimana jadinya? Dingdet kata orang itu. Nah, makanya kita serahkan kepada kita titip kepada ahlinya biar hasilnya bagus. Alhamdulillah tadi kita bisa lihat hasilnya itu. Itu baru kelas 1 alhamdulillah bagus. Itu sangat bersyukur sekali. Kami sangat bangga sekali Kiai dan para hadirin. Dan juga kami mohon maaf apa yang selama ini kami juga anak-anak yang barangkali di sana ada kekurang sopanan, kurang adaban, bikin pusing ya, bikin bikin tidak. Kami mohon maaf sebesar besarnya. Kami juga orang tua hanya bisa berharap mudah-mudahan kami dan anak-anak juga bisa terus menjalankan atau mengamalkan ilmunya yang telah didapat di masyarakat. Kalian dari awal ini bukan berarti sudah selesai. Masih banyak perjalanan selanjutnya di masyarakat nanti. Kalian dibutuhkan kepada masyarakat. Jadilah seorang ilmuwan, seorang alim yang berhak mulia, yang beradab, dan juga menghormati apa yang telah diberikan oleh guru kalian. Bagaimanapun guru nggak ada bekas. Nggak ada bekas guru. Ya. Terus kita hormati guru kita mengabdi kepada guru dan juga orang tua. Inilah kiranya kami sambil sambutkan tidak panjang lebar, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya kebanggaan kami ke orang tua, ya kebanggaan kami, syukur kami yang telah menempuh selama ini. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kami bisa terus dan terus menuntut ilmu di sini tidak hanya sebatas tamu atau bagaimana bisa jadi keluarga bagian keluarga besar oleh serak semacam ini hadanallah wa yakum wa jamiin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Fi wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi lijala wajhik Wa li adhimi sultanik Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sofatu asyaik Wa ala alihi Wa sahbihi asyakirina as ala na'maik as -sabirina ala balaik أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي Yang kami hormati K.H. Suherman Muhtar S.I.M.A Beserta Dewan Guru yang kami hormati Kita doakan mudah-mudahan Beliau-beliau semua Allah sehatkan badannya Maslahat ilmunya Dan diberkahkan kehidupannya Amin Ya Rabbal Alamin yang kami hormati para santriwan santriwati baik yang telah diwisuda ketiga dan keempat maupun santriwan santriwati yang masih belajar di pondok sini yang kami hormati wakil wali wali murid ya wali santri yang kami hormati wali santri dari seluruh Indonesia mungkin di sini. Yang kami hormati para hojaj para asatiz, hadirin adil sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya dan sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini dengan izinnya juga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka wisuda santri ponpes terbuka gratis al israq angkatan ketiga dan keempat. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kariban junjungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya min yaumin ahada ila yaumil kiamah. Hadirin halus sekalian, tidak banyak yang akan kami sampaikan. Kami atas nama pengurus Majelis Ulama Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sebenarnya banyak yang akan kami sampaikan, tapi karena tadi melihat santri-santri begitu cepatnya membaca metode dari Kiai Suherman ini. Jadi saya ingat masih mondok dulu. Masih mondok ingat. Jadi alhamdulillah saya mondok itu bersama abang beliau. Abangnya Kiai Haji Soleh, Soleh Muhtar di pesantren Gondrong gak jauh-jauh. Tapi nggak pakai metode. Jadi kalau dulu saya belajar di pesantren itu belajar Sunda Jawa dulu, jadi lama. Bismillahirrahmanirrahim. Injenan Allah, ora kang maparin Allah, tur kang maparin nikmat cilik ya Allah, tur kang maparin nikmat ageng ya Allah. Halen luhun tur ngal berkah. Itu baru bismillah doang. Jadi lama. Terus ada lagi misalnya contohnya Innallaha yahsallaha min ibadihil ulama. Ing satune innallaha yang paling wedi wadiknya ke Gusti Allah saking pirang-pirang hamba hambaku iko ulama jadi jadi panjang itu misalnya misal kita baca baca amil ya Bismillahirrahmanirrahim ilam anal awa mila mi amilin warun syar muhotob guer muhotob ini satu nih pirang-pirang ambil ing dalam ilmu mahu iku seratus amile. Jadi 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 apa namanya dari Bismillah aja tuh banyak yang salah salah. dengan Allah orang Inggrisane kang maparin. Jadi dia di teman-teman bilang tukang pare, tukang pare. Jadi misalnya itu kita ngapain dulu Sunda Jawa? Kalau di sini Alhamdulillah tadi saya tercengang, apa namanya? Takjub ya maksudnya cepat banget belajarnya. Kalau di pesantren kita belajar ambil jurmia, kemus, ada ngelal, ngasalul tuh. Kalau di kolkulan gitu, ambil jurmia, ngelal, ngasal itu enggak bisa empat tahun. Gitu. Belon, belon alpia itu, belon alpiannya. nanti belajar mantek, nah, soal munawarok ya. Jadi perlu apa namanya masa yang panjang. Tapi kalau di sini baru berapa tahun ke? Enam tahun. Yang, yang tadi wisuda udah enam tahun. Baru? Tahun kurang. kurang. Iya maklum salah. udah bisa baca kitab. Tadi ada yang yang kelas satu ya udah bisa narkib. Narkib kalau di sana Narkib mi Arab. Alhamdulillah saya jadi nggak bisa ngomong lagi nih. Jadi tadi mau ngomong sih banyak nih. Jadi keterkesan tercengang apa tercengang ya, mau oh, takjub lah. Takjub melihat santri. Jadi para peserta hari ini utapan terima kasih aja dah. Utapan terima kasih. Nih ber di sini juga enggak nggak gampang nih. Maksudnya susah juga ber sini. Enggak sembarang orang ber di sini. Alhamdulillah saya kalau pengajian bulanan suka ikut pengajian sini. Jadi bukan promosi bukan ya. Jadi setiap bulan ada pengajian di sini, pengajian. Jadi pengajian yang beliau ngajar itu malam Senin, malam Selasa, malam Rabu dan malam lain sebagainya pada ngaji kemari malam setiap bulan sekali. Insya Allah nanti yang hari ini, kita ngaji di sini dan mudah-mudahan saya sebetulnya ya hama ngaji ini paling senang benar baca alat ini. Saya sampai di Jepara, dulu Amsilati. Amsilati di Jepara kayak topik ya, Duta topik. Itu anak saya sebenarnya keluar alitron, perempuan nggak berani maksudnya takut jalan ke, ke Jawa ya. Saya anterin, saya cuti, cuti dari kantor tiga bulan, ikuti ke sana pesantren. Jadi diajarin mau begini, anak santri yang keluar SMA, saya belajar. Maaf, belajar Alpiyah yang di ringkas 100 berapa? 65 ya. Kalau akan lebih, 265. 265 baik. Di sini lebih bagus lagi ini Amsilati. Saya udah beli itu. Kitabnya udah beli, udah lihat-lihatin. Nahunya, terus kemarin juga launching semen saya beli juga kemarin. Yang di kebun BPK, BPK. Bisa, kemarin dah. Mengajinya belum. Baru beli kitabnya doang nih ngajinya bulan ini mudah-mudahan saya sih pengennya nih MUI Kebun Jeruk nih kita kan ada istilahnya bikin pengajian-pengajian bapak-bapak ya MUI Kecamatan Kebun Jeruk kita kan punya kelurahan tujuh kelurahan ya tujuh kelurahan Duri Kepa, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, sukabumi Selatan kita gabung jadi yang mau ngaji aja gitu nanti bapak-bapaknya ngaji hamsi lagi. Mau nggak janji? Kalau mau ajik, nanti kita aja lagi. <laughs> Karena saya senang, maksudnya senang sama belajar itu maksudnya Nahu, Nahu Sorob. Nah, dan mudah-mudahan memang saya sih belajar yang bulan-bulan lama. Maksudnya pesantrennya cuma bisa ngeliwat doang. Kayak soalnya itu habis dari gondrong saya pindah ke saya pindah ke Cikupa, pasir gadung ke Soleh pindah ke Ciberem, Ciberem Sukabumi. Jadi dia lama di sana. Pas pulang ketemunya muda, muda ah, kawin sama kiai. Jadi nyambung terus. Alhamdulillah jadi kiai dia. Saya enggak jadi kiai. <girly> Tapi bisa duduk di sini maksudnya. Bisa di sini Alhamdulillah. <girly> jadi itu MUI sebetulnya. MUI innama nama ya min ibadil ulama jadi orang-orang yang takut itu maksudnya yang takut ada Allah yang namanya ulama ini baru-baru takut sama Allah ya orang-orang MUI yang sekalian ini ya untuk dewan guru juga dan wisudawan wisudawati ini juga kita ini maksudnya ada yang sekarang ada garis lurus nih garis lurus ada garis bengkok, ada NU miring, ada NU NO lempeng. Jadi hati-hati. Emang udah zamannya ya. Zaman emang dari, dari dulu zaman Nabi Musa kan ada Balam, Bauro ya. Musa Samir ya. Emang dari dulu udah ada tuh. Yang kemarin ada di Turki apa Ataruk ya. Emang ada yang yang jahat ada aja lah. Makanya kita kita ini dulu keluarga kita dulu. Mudah-mudahan yang hadir tempat ini semuanya kita semua setan badan kita, diberkahkan kehidupan kita. Enggak banyak banyak ngomong ya. Uh, saya atas nama pengurus MUI Kecamatan Tiung apabila ada kekurangan-kekurangan di sana sini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sulas-sulasnya. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Suherman Pokoknya semuanya kita doakan yang guru-guru di sini semuanya santriwan santriwati diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya maslahat untuk umat sekalian. Gantiin saya nih, saya udah 62 umur Udah 62 ya. Jadi uh, udah pensiun sekarang 62 tahun. Jadi penggantinya ya ini nah, generasi-generasi penerus kita. Doain kita sehat semua. Demikian Bila itu, wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.